Hati-hati Om. Ya. Nah, drivernya Om Teguh. Hati-hati, selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, yeah, pada minta kata-kata tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Herunir. Hari ini Sabtu tanggal 27 Februari 2021. Saya berada di area Pasar Rebo lagi nih. Namun kali ini saya akan hunting bus untuk keberangkatan pagi hari ini nih dari agen Pasar Rebo ini. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar channel ini makin berkembang lagi ke depannya dan saya makin bersemangat lagi untuk membuat video ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, ada bus apa aja untuk keberangkatan pagi hari ini dari area Pasar Rebo? Ikuti terus videonya sampai selesai. Selamat menyaksikan. Nah, ini untuk yang pertama masuk ada Sudiro Tunggajaya dengan julukan Dacas. Ini untuk tujuannya ke Jogja menggunakan bodi dari karoseri Legacy SR2 HD Prime. Ini berhenti untuk menaikkan penumpangnya terlebih dahulu nih. Nah, ini yang kedua ada bus Putra Mulia. Ini untuk tujuannya ke Wonogiri, berangkat dari agen Pasar Rebo. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini Sudiro Tunggajaya dengan julukan Dakas, berangkat dari Pasar Rebo menuju tujuan akhir Jogja. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini masuk lagi armada dari KYM Trans. Ini untuk tujuannya ke Surabaya menggunakan bodi dari Legacy SR2 XHD Prime. Persiapan untuk menaikkan penumpangnya nih di agen Pasar Rebo. Oke nih, dilanjut lagi dengan armada Sudiro Tunggajaya dengan julukannya Rubia, berangkat dari agen Pasar Rebo menuju tujuan akhir ke Ponorogo. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini masuk lagi armada dari PO Baladika dengan julukannya Gladiator. Ini tujuannya ke Matesi, Wonogiri. Nah, di belakang sana itu udah ada satu armada bus Agramas dengan julukannya Sultan. Itu tujuannya ke Wonogiri juga, Purwantoro. Untuk pagi hari ini di agen Pasar Rebo saat ini terpantau ada 3 armada bus yang terparkir. Nah, ini armada dari bus Base Premium tujuan Sidareja, berangkat dari agen Pasar Rebo tujuan akhirnya Sidareja ke Wongaten. Hati-hati, selamat jalan, selamat jalan, semoga sampai tujuan. Ini menggunakan bodi dari bus 3 SHD garapan karoseri Adiputro Malang.
Nah, ini armada dari Agramas dengan julukan Sultan berangkat dari Pasrebo, tujuan akhirnya Wonogiri Purwantoro menggunakan bodi dari karoseri Adi Putro Jetbus 2 SHD. Disusul lagi armada dari PO Baladika dengan julukan Gladiator berangkat menuju tujuan akhirnya ke Matesi Batu Jamus. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Menggunakan bodi dari Legacy SR2 HD Prem. Disusul Prima Jasa tujuan Merak menggunakan bodi dari karoseri Avante HDD. Nah, ini armada dari Laju Prima berangkat dari Pasrebo menggunakan bodi dari Jetbus 2 XHD Prem garapan karoseri Laksana. Nah, ini armada KYM Trans berangkat dari Agen Pasrebo menuju tujuan akhirnya Surabaya menggunakan bodi dari Jetbus SR 2 XHD Prem. Ini bermesinkan Mercedes-Benz OH1626. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Disusul lagi oleh armada bus Agramas R008 dan Red Killer. Ini menggunakan mesinnya dari Scania K410IB. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini masuk armada dari Gunung Harta dengan julukannya Morley. Ini untuk tujuannya Jogja via Temanggung. Ini persiapan parkir terlebih dahulu nih di agennya. Bermesinkan Mercedes-Benz OH1626 berbodikan Jetbus 3 SHD Voyager garapan karoseri Adi Putro Malang. Nah, ini masuk Sudiro Tunggajaya Bavica dan Maju Lancar Don Juan untuk tujuannya ke Yogyakarta nih. Maju Lancar dan armada bus dari Sudiro Tunggajaya dengan julukannya Bavica. Ini seri U Bavica. Tujuannya Ponorogo. Nah, Maju Lancar tujuan Jogja dengan julukan Don Juan berangkat dari Agen Pasrebo. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Sudiro Tunggajaya Bavica berangkat dari Agen Pasrebo menuju tujuan akhirnya Sragen Ponorogo. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Penumpangnya full seat, mantap. Nah, ini masuk lagi nih armada Sudiro Tunggajaya di Agen Pasrebo dengan julukan Sarabaska. Masih menaikkan penumpangnya itu di sana menggunakan bodi dari Jetbus 3. Nah, ini Sudiro Tunggajaya dengan julukan Sarabaska berangkat dari Agen Pasrebo menggunakan bodi dari Jetbus 3 HDD garapan karoseri Adi Putro Malang. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini masuk lagi armada dari PO Bejo Legacy SR2 XHD. Ini bermesinkan Scania K410IB. Tujuannya Jepara. Ini Tronton. Yang di belakang sana ada Sudiro Tunggajaya dengan julukan Rudor. Sama-sama masih menaikkan penumpangnya nih di Agen Pasrebo ini. Nah, ini PO Bejo-nya berangkat dari Agen Pasrebo menuju tujuan akhirnya ke Jepara. Jadi selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Menggunakan mesin dari Scania K410.
berbodikan SR2 XHD Prem. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Disusul lagi Sudiro Tunggajaya Rudor, berangkat dari Agen Pasarbo, tujuannya Tawangmangu. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati Om. Ya. Nah, drivernya Om Teguh. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dia pada minta kata-kata tuh. Nah, ini ada Harapan Jaya SR2 HD Prem tujuan Madiun. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini melintas lagi Armada Harapan Jaya tujuan Madiun menggunakan bodi dari karoseri Avante HDD. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Disusul lagi Armada Sinar Jaya Legacy SR1 tujuan Pekalongan. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Disusul lagi di belakangnya ada dua Armada Sinar Jaya. Ini Legacy SR2 HD tujuannya Selawi, yang di belakangnya tujuan Wonosobo. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, dilanjut lagi ada Armada Putra Mulia julukan John Koping. Ini Scania K40 IB body Jetboost 2 double decker. Ini untuk tujuannya ke Wonogiri, berangkat dari Agen Pasarbo. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. DD05 full variasi mantul. Nah, ini ada lagi armada dari Harapan Jaya rute 36 Madiun Jakarta berbodikan Avante HDD. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini ada PPJ Berlian Jaya tujuan Jepara. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini melintas lagi armada dari Agramas Frasco Alsira Scania K410 IB. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini untuk tujuannya ke Jepara Kudus. Nah, ini masuk lagi armada dari bus Gunung Harta Jetbus 3 HDD bermesinkan Mercedes-Benz OH 1626, ini dengan julukannya Fata Morgana. Untuk tujuannya ke Yogyakarta juga nih, masih menaikkan penumpang. Dan ini masuk armada dari Murni Jaya berbodikan Legacy SR2 XHD Prem garapan karoseri Laksana. Ini armada dari Gunung Harta dengan julukan Morley berbodikan Jetboost 3 MHD berangkat dari Agen Pasarbo. Tujuannya Kartasuro, Wonosari, Semin, Jogja. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini Murni Jayanya berangkat menuju Jogja menggunakan bodi dari SR2 XHD Prem. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Disusul lagi oleh Sudiro Tunggajaya Banua tujuannya Wonogiri Purwantoro. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan.
Ini PO Haryanto, tujuan Pekalongan. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dilanjut lagi armada PO Haryanto, julukan Batavia, tujuan Wonogiri menggunakan bodi dari Zeppelin G3. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini masuk lagi armada Sudiro Tunggajaya dengan julukannya Holken, berbodikan Jetbus 3 SHD. Garapan karoseri Adi Putro Malang. Nah, ini Sudiro Tunggajaya dengan julukan Holken berangkat dari agen Pasarbo. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini masuk lagi armada dari Gunung Harta, bermesinkan Mercedes-Benz OC 500 RF 2542, tujuannya Surabaya Malang, bermesinkan Scania K410, berbodikan Jetbus 3 SHD. Di belakang itu ada bus Murni Jaya, berbodikan Legacy SR2 XHD S-Series, tujuan ke Jogja juga. Nah, ini Gunung Hartanya berangkat dari agen Pasarbo seri Q, berbodikan Jetbus 3 HDD. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, dilanjut lagi armada dari PO Haryanto, julukannya Akabocu. Ini tujuannya Wonogiri, Purwantoro. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini ada PO Haryanto dengan julukannya Atma Deva. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu untuk hunting pagi hari ini dari agen Pasarbo. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar channel ini makin berkembang lagi ke depannya dan saya makin bersemangat lagi untuk membuat video ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.